Halo YouTube, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Welcome back to my YouTube channel, Ikzal Mahendra. Hari ini sekarang aku lagi ada di Jombang, guys. Ini tepatnya di Jalan Kusuma Bangsa, Jombang. Nah, di video kali ini kita akan kulineran lagi, kita akan jajan-jajan lagi. Di depan aku sudah ada kroffel. Kroffel, guys. Mau tahu gimana proses pembuatannya dan seperti apa rasanya? Langsung kita icip ya. Yang apa? Yang ini ya, Mas, variannya. Yang paling favorit rasa apa, Kak? Yang paling favorit rasa coklat. Coklat boleh, coklat. Mas, aku lihat kesini nggak apa ya? Buka dari jam berapa, Mas, ini, Mas? Buka dari jam 9 sampai malam. Sampai malam. Ini adonannya ya, Mas? Ini anak sekolah udah pada masuk kan, Mas? Ada yang udah masuk, ada yang belum masuk, berdua juga ada. Daerah sini rame ya, Mas? Alhamdulillah, kata rame, kata sini. Jalan kroffel daerah sini rata-rata per hari dapat berapa ini, Mas? Berapa porsi? Kurang lebih tergantung sih, Mas. Kata rame, kata sepi. Paling rame berapa? Kemarin 20 porsi. 20 porsi. Ini satu porsi isi berapa, Mas? Satu porsi yang kroffel isi 4, yang dobel isi 3. Oke. Okay. Yang dobel itu donat. Ini usaha Mas sendiri berarti? Bukan. Oh, bukan. Terus orang. Masih ikut orang. Jualan di mana aja, Mas? Di sini atau ada cabang lain? Kalau satunya itu ada yang di alun-alun. Alun-alun Jombang. Namanya apa itu? Tempat les putaran. Yang... Oh, iya. Ya. Itu yang di sana ada kroffel sama kentang. Kentang. Nah, di sini yang kroffel sama dobel. Dobel. Masaknya berapa lama, Mas? Kurang lebih 5 menit. 5 menit ya. Paling cepat. Ini apanya, Mas? Itu rasanya. Oh, ini. Ini yang rasa blueberry. Blueberry ya. Kacang. Melon. Aren. Strawberry sama coklat, ini vanilla. Vanilla. Ya. Ini daerah sini baru ya, Mas? Masa jualan kayak gini? Masnya jarang ada orang jual gini. Iya. Tapi yang paling ramai itu nih, alun-alun. Ini yang rasa coklat. Cok,
Ini udah ya, Mas. Bentar lagi, setengah matang, Mas. Mas, kalau jualan di pinggir jalan gini tempatnya nggak nyewa berarti ya? Nggak, cuma ada iuran yang buat listrik, kalau oh, yang pakai listrik. Oh. Daerah sini listrik berarti ikut mana, Mas? Ada yang ada paguyubannya, Mas, kalau di sini. Ada yang narik sendiri. Jadi tiap malam ada yang narik. Paguyuban sampai sini, kuno beto, Mas? Podo. Sama, mulai dari Gunung Kulingan sampai Barat. Di sini kampung kan semangat. Ngidul barat juga. Sebentar lagi. Kita sampai kuning kecoklatan. Ya. Yeah. Sehari nyetok berapa, Mas? Nyetok berapa porsi? Kalau yang di sini 10 porsi.